Hai, Muslim Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yan dari Pembekal Mesin Makanan. Okey, video saya kali ini saya nak kongsikan mengenai mesin Kuih Siput. Ha, mesti ramai yang teruja kan? Sebab kini anda tidak perlu lagi menggunakan tangan untuk mengentil Kuih Siput. Dengan adanya mesin Kuih Siput, segala proses membuat Kuih Siput boleh dilakukan dengan cepat dan mudah. So, stay tune ya untuk mengetahui mesin Kuih Siput. Okey, kuih siput merupakan sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung gandum, tepung ubi dan margarin. Ia kemudian dicampur rempah dan dibentuk siput dengan menggunakan acuan sebelum digoreng dengan minyak masak menggunakan api yang sederhana sehingga ia kekuningan dan diangkat dan sedia untuk dihidangkan. Kebiasaannya, kuih siput ini dihasilkan secara manual oleh ibu-ibu, para usahawan dengan cara menggentil menggunakan tangan. Agak letih bukan untuk mengentil terutama jika dalam kuantiti yang banyak. Jadi dengan adanya mesin kuih siput ini, ia amat membantu para usahawan untuk menghasilkan kuih siput dalam kuantiti yang banyak dan cepat. Mesin kuih siput digunakan untuk menggantikan kaedah manual yang digunakan oleh para usahawan untuk mengentil kuih siput. Mengentil kuih siput menggunakan tangan amat letih. Jadi dengan adanya mesin kuih siput ini, dapat membantu para usahawan untuk menghematkan masa dan tenaga. Okey, mesin kuih siput ini mampu memuatkan untuk sekali proses sebanyak 8 sehingga 10 kg dough kuih siput. Mesin ini juga dapat menghasilkan kuih siput yang banyak bergantung kepada kecepatan usahawan untuk supply dough ke dalam mesin ini. Mesin ini mempunyai power 0.9 kW dan 240V. Mesin kuih siput ini juga didatangi khas dengan kompresor untuk menekankan dough dan mencetak kuih siput dalam bentuk yang cantik. Mesin kuih siput juga boleh mengubah kelajuan mesin. Contohnya, semakin laju mesin, semakin kecil saiz kuih siput yang dihasilkan. Dan semakin lambat mesin mencetak, semakin besar saiz kuih siput. Menarik bukan? Jadi, usahawan mempunyai pilihan untuk mencetak saiz kuih siput mengikut cita rasa dan keperluan usahawan. Tapi, jangan terlalu kecil ya saiz kuih siput, nanti hasilnya tidak berapa menarik. Okey, tips untuk menggunakan mesin ini, jika boleh, biji-biji cili haruslah diasingkan terlebih dahulu atau haluskan biji cili untuk mengelak hasil yang cetak menjadi tidak cantik. Untuk tekanan air compressor pula, sesuai digunakan di antara 4 ataupun 5. Jika dibuat perbandingan dengan penggunaan mesin dan manual, dapat dilihat dalam masa yang singkat dapat menghasilkan kuih siput di antara 8 sehingga 10 kg bahan. Oleh itu, dengan penggunaan mesin ini, proses penghasilan kuih siput akan menjadi lebih cepat dan kapasiti juga dapat meningkatkan dengan banyak. Jika penghasilan kuih siput dibuat secara manual, ia mungkin akan mengambil lebih banyak masa dan tenaga. Okey, kesimpulannya, sebagai usahawan yang terlibat dengan proses kuih siput, kita perlulah memberi penekanan tentang penghasilan produk yang efektif dan lebih sistematik untuk menarik lebih ramai pelanggan untuk mencuba produk kita. Ia juga untuk penghasilan produk yang berkualiti dan memastikan perniagaan kita sentiasa grow up. Semoga video kali ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda yang telah menggunakan mesin kuih siput ataupun baru nak menggunakan mesin kuih siput. Sekian dulu dari saya. Sesiapa yang mempunyai pertanyaan, boleh hubungi kami di WhatsApp ataupun direct call dan kami sertakan nombor telefon di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe di YouTube channel kami, Waffiy Channel, untuk mendapatkan notifikasi mengenai next video dari kami. Dan jangan lupa visit website kami di kedai mesinmakanan.com. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Bye.